Guys, kita akan coba coating dari Flywoo ya, X30 nih. Yang makainya nggak ribet, langsung semprot aja. Oke, ini dia. Nah, ini isi dalamnya guys. Tuh, Flywoo X30. Nah, jadi kita nggak perlu ngoles-ngoles lagi ya, makainya. Nah, sekarang kita aplikasikan di FC ini. Nah, ini kita taruh dulu ya. Terus, jadi kita kocok dulu supaya gulanya nyampur. Oke, langsung aja kita semprot ya. Tuh. Nah. Jadi dia otomatis sudah langsung anti air. Jadi efeknya itu kayak efek daun talas gitu, guys. Nah, ini yang udah kita coating ada kayak putih-putihnya. Tuh. Jadi ada bekasnya kayak putih-putih gitu. Ini udah mulai putih-putih. Jadi daripada ribet-ribet, mending kita pakai coating ini nih. Walaupun harganya lumayan, tapi lumayan praktis ya dan aman.